Federasi Vietnam turun tangan. AFF pertimbangkan saran Shin Tae-yong dan Park Hang-seo. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe agar kalian tak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara yaitu AFF akan mempertimbangkan saran pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dan juga pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo. Pertandingan semifinal leg pertama Piala AFF 2020 dihebohkan dengan sejumlah keputusan yang jadi perdebatan pengadil lapangan. Tidak hanya terjadi di satu pertandingan. Keputusan perselisihan wasit bahkan terjadi di dua pertandingan semifinal leg pertama. Pertama adalah pertandingan semifinal yang mempertemukan timnas Indonesia dan timnas Singapura, yakni pada Rabu 22 Desember 2021. Dalam pertandingan yang berkesudahan dengan skor imbang 1-1 tersebut, ada momen di mana timnas Indonesia dirugikan oleh keputusan wasit. Kejadian tersebut terjadi pada menit ke-77. Ketika Ricky Kamboya dilanggar di kotak terlarang oleh pemain Singapura. Namun wasit asal Korea Selatan itu hanya menghadiahi tendangan bebas untuk skuad Garuda. Keputusan wasit tersebut kemudian sangat disesalkan oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Oleh karena itu, ia menyarankan agar penggunaan video asisten referee atau VAR bisa diterapkan. Menurut saya memang itu benar penalti 100% saat pemain kita jatuh di kotak penalti, kata Shin Tae-yong. Kalau pendapat saya memang sangat membutuhkan VAR. Memang sebagai manusia kita tidak bisa melihat dengan tepat 100%. Tapi walaupun pemain bekerja keras di lapangan dengan 100%, bisa saja wasit menghancurkan pertandingan, tambahnya. Keputusan yang jadi perdebatan wasit juga terjadi di laga semifinal lainnya, yang mempertemukan timnas Vietnam dan timnas Thailand sehari setelahnya. Setidaknya ada dua keputusan wasit asal Qatar yang dinilai merugikan Vietnam pada laga tersebut. Hal itu menyusul pelanggaran yang dilakukan Put Prom dengan menarik jersey Nguyen Van Toan di luar kotak penalti. Para pemain dan staf pelatih Vietnam memprotes keputusan tersebut karena Put Prom dianggap layak mendapatkan kartu merah. Keputusan yang menjadi perdebatan berikutnya adalah ketika bola tampak menyentuh tangan pemain Thailand di kotak penalti. Tapi wasit tersebut menganggap itu bukan handball dan tidak memberikan hadiah tendangan penalti untuk Vietnam. Alhasil, seperti halnya Shin Tae-yong, pelatih Vietnam Park Hang-seo juga menyarankan agar VAR bisa digunakan di Piala AFF. "Saya tidak ingin membicarakan masalah wasit lagi," kata Park Hang-seo, sebagaimana dikutip dari Superbug. "Saya berharap jika dia memiliki kesempatan, dia akan menonton pertandingan ini lagi dan merasakannya. Saat ini tren turnamen di seluruh dunia adalah menggunakan VAR untuk mendukung wasit. Kita banyak mendapatkan sponsor. VAR seharusnya dipakai pada turnamen Piala AFF berikutnya. Teknologi ini memungkinkan wasit membuat keputusan tepat," tambahnya. Dan kabar terbaru berikutnya mengatakan bahwa Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF siap mendengarkan saran dari Shin Tae-yong dan Park Hang-seo. Terima kasih atas partisipasinya dan salam olahraga.